يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهي manusia, apa yang membuat kamu berpaling dari Tuhanmu? Ono ta sing luwih apik timbang Tuhanmu lho. Ono ta sing luwih apik timbang Tuhanmu? Ono ta yang lebih baik dari Tuhanmu? Yang lebih bijaksana kepadamu dari Tuhanmu? Adakah yang memberi rezeki kepadamu lebih dari Tuhanmu? Ono ta sing meliora awakmu luwe timbang Tuhanmu? Lah kok awakmu berpaling dari Tuhanmu kepada itu semua? Gak ada. Ya kalau ada yang lebih baik dari Tuhanmu, jadikan Tuhan. Karena paling berkuasa, paling baik, paling sempurna, itulah Tuhan. Kalau ada yang lebih baik dari Tuhan, ya berarti dialah Tuhan. Gak ada. Tuhan itu tunggal esa, yaitu Allah, dan dialah yang maha sempurna, maha baik. Udah gak bisa wis, gak nutut. Kita kurang kata-kata. Kalau kita ini mau membahasakan kebaikan Tuhan, Allah ini, kita kehabisan kata. Gak ada kata yang pas. Bahkan kita beristighfar kepada Allah, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dari kata, dari pujian-pujian, yang pujian ini sebenarnya kurang. Maka itu masih dikatakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhanmu yang agung ini, dari semua apa yang mereka sifatkan. Apalagi mensifatannya keliru, mensifati Tuhan dengan sifat yang keliru. Allah, Tuhan punya anak, punya bapak, punya istri, itu sekakaruan. Loh, yang mensifati dengan sifat yang baik itu sekurang. Allah maha baik. Tidak. Allah jauh lebih baik dari apa yang bisa kamu katakan baik. Allah itu maha bijaksana. Enggak. Allah itu jauh lebih bijaksana dari apa yang bisa kamu gambarkan bijaksana. Lebih dari itu semua. Maka itu kita masih istighfar, minta maaf sama Allah. Karena kita enggak bisa mensifati Allah. Enggak kenal Allah. Enggak kenal. Jangan lagi kita. Para malaikat itu loh, sing wis ngetu-ngetu ibadah. Ya enggak pernah maksiat. Gak pernah maksiat. Diriwayatkan bahwa para malaikat suci diciptakan oleh Allah ibadah tok. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat kepada Allah dan melaksanakan semua apa yang diperintah. Di antara mereka ada yang sejak awal dicipta tuh salat. Alaiha qiyam berdiri begini. Ada yang rukuk saja. Ada yang sujud sampai hari kiamat. Fa idza qamatil qiyamah, dan kalau sudah kiamat datang, rafa'u ru'usahum, mereka semua mengangkat kepala dan berkata, subhanaka ya rab, maha suci kamu ya Allah. Ma'arfnaka haqqa ma'rifatik, kami belum mengenal kamu dengan pengenalan yang pas ya Allah. Kami belum kenal kamu dengan pengenalan yang pas ya Allah. Suci kamu dari apa yang aku sifat-sifatkan ini, Mas. Suci. Kamu lebih dari itu semua. Wala 'abadnaka haqqa 'ibadatik, dan kami belum pernah menyembahmu dengan penyembahan yang pas, ya Allah. Itu para malaikat tuh. Makhluk yang nyaris tidak terhijab oleh kotoran hawa nafsu, oleh kepentingan duniawi, bumi, jasad dan sebagainya, itu nyaris tidak menghijab mereka. Mereka itu dawat nuraniyat, dat cahaya. Yang mereka penyaksiannya, syuhudnya kepada Allah itu
sangat gamblang dan jelas. Namun begitu mereka masih mengaku belum kenal Allah dengan pengenalan yang pas. Yang paling kenal Allah ya Allah dewe. Pengenalan makhluk siapapun dia tetap kurang.